Selamat datang kepada seluruh pelanggan rumah tangga PGN yang kami hormati. Video petunjuk keamanan penggunaan gas bumi ini merupakan wujud kepedulian kami di dalam membantu pelanggan untuk memahami tindakan perawatan dan pencegahan terhadap kebocoran pipa gas bumi, sehingga energi baik gas bumi ini selalu menjadi pilihan ibu rumah tangga. Pelanggan rumah tangga PGN, gas bumi sangat aman digunakan oleh penggunanya. Hal ini disebabkan oleh sifatnya yang tidak beracun, tidak berwarna, lebih ringan dari udara, dan tidak berbau. Namun sebagai tindakan pencegahan, gas bumi PGN ditambahkan suatu bahan pembau agar mudah dikenali. Dan perlu Anda ketahui bahwa tekanan pipa gas bumi rumah tangga hanya sebesar 1/10 tekanan ban mobil ideal. Pelanggan rumah tangga PGN, untuk mencegah kebocoran pipa gas bumi, jangan menggunakan bahan bakar lain pada kompor gas bumi. Jangan menyalakan api, merokok, dan meletakkan kompor atau benda apapun di atas atau dekat meter gas. Jangan menggunakan penyemprot mengandung aerosol di dekat pipa atau meter gas. Jangan pernah mencoba menambahkan alat pada pipa atau meteran gas tanpa seizin PGN. Jangan gunakan pipa gas sebagai tempat menjemur agar terhindar dari karat dan benturan yang dapat mengakibatkan kebocoran pipa gas. Jangan meletakkan jaringan pipa gas berdekatan dengan instalasi listrik. Tempat meter gas harus terbuka dan kering atau tidak lembab. Jauhkan dari resiko karat, benturan, dan jangkauan anak-anak. Buatlah ventilasi atau tempat keluarnya udara pada bagian atas dapur dan buka sebelum menyalakan kompor. Simpan kontak senter PGN dan nomor telepon pemadam kebakaran setempat. Tutup keran luar dan dalam jika meninggalkan rumah. Pelanggan rumah tangga PGN harap selalu diingat dalam setiap tindakan yang Anda lakukan, utamakanlah keselamatan Anda dan juga orang lain yang ada di sekitar Anda. Kami berharap dengan pemahaman dan kepedulian bersama dapat menghindari dan meminimalisasi resiko sedini mungkin. Informasi berharga ini akan sangat berarti bila dapat kita bagikan kepada orang di sekitar kita. Terima kasih.